Nah, ini hasilnya, guys. Getuk goreng ya, guys. Semilane wong desa. Jadinya tuh seperti ini, cantik. Nah. Wow, moncrot, guys, gulane. Coba ya. Ini gula arennya sampai moncrot seperti ini ya. Cemilan lagi ya guys, cemilane wong deso. Apakah itu? Yeay. Nah, di sini udah ada ubi. Bukan ubi ya, singkong ya guys. Lek desaku telo yo. Singkong. Nah, di sini ada gula aren yang udah aku serut juga. Aku mau menumbuk singkong ini ya guys, karena aku mau membuat getuk goreng yo. Getuk goreng guys. Cemilane wong deso guys. Oke, tidak usah panjang lebar narin pesek cengcongnya. Sekarang berhubung aku nggak punya tumbukan ya, jadi aku pakai alat apa adanya. Ini singkongnya udah aku kukus ya guys. Nih, udah aku kukus sampai empuk seperti ini. Lalu aku mau naruhnya di sini aja ya, karena aku mau menumbuknya. Nah, aku mau menumbuknya itu pakai ulekan guys. Ulekan ini wis tak bungkus rapi seperti ini ya, pakai plastik, jadi jangan takut kalau pedes ya. Oke, kita tumbuk biar cepat selesai. Telane ini empuk banget guys. Kita tumbuk sampai halus ya, seperti ini. Jika kalian mempunyai tumbukan, silahkan pakai tumbukan ya guys. Kalau narin pesek di sini di Hong Kong nggak punya tumbukan, puncanya itu ulekan, jadi aku pakai ulekan aja. Wow, diulek seperti ini sampai lembut ya. Sangat pulen guys jadinya ini. Aduh, tanpa ini, tanpa itu ya, tanpa campuran apa-apa ya guys, singkongnya itu pulen sekali. Aduh, berat sekali, sudah berat. Aduh, nah udah cukup segini aja ya guys, seperti ini. Nah, nih pulen banget ini tuh. Oke, seperti ini. Terus aku mau buatnya. Oke, langkah selanjutnya aku mau bikin bulatan-bulatan ini ya guys, getuk singkongnya ini ya. Nah, aku tangan aku bersih, aku nggak pakai sarung tangan. Nah, di sini aku mau oles minyak goreng ya tanganku ya guys, biar kagak lengket ini singkongnya. Aku mau bulat aja ya. Di sini aku mau kasih isi gula aren ya guys, atau gula jawa. Nah, 1 sendok ya. Kelihatan enggak?
kelihatan ya. Oke, seperti ini. Dibuat bulatan semua. Getuk gorengnya. Ini benar-benar ya, singkongnya tuh bagus, guys. Pulen banget ya. Dikukus juga apa ya? Dikukusnya cepet. Cepet meduk ya, medok. Nah, dibuat seperti ini ya, guys. Dibuat bulatan-bulatan seperti ini sampai selesai. Kalau kalian mau dibikin model gimana, terserah selera kalian ya. Kalau Narin pesek, pengennya bulat seperti ini. Nah, udah jadi semua, guys. Ini tadi aku belinya tuh ada 1 kiloan ya, guys. Cuma jadi 5 buah gini. Oke, selanjutnya kita mau menggorengnya. Oke, teman-teman. Aku udah panaskan minyak goreng ya. Di sini aku mau menaruhnya satu persatu ya. Oke, 3 biji dulu. Yang 2 biji nanti ya. Satunya lengket. Kita goreng sampai warnanya kemerahan. Supaya tidak gosong. Supaya matangnya merata sambil di ini ya, dibolak-balik ya, guys, getuk gorengnya. Ini udah kemerahan, kita mau mengangkatnya saja ya, guys. Kecilin apinya. Masukkan ya, masih 2 butir ya, guys. Oke. Nah, udah selesai, guys, menggorengnya. Nah, udah aku susun rapi. Sekarang aku mau mengasih susu kental manis. Ini selera aja ya, yang nggak suka di skip aja. Oke, di sini juga aku mau kasih keju parut ya, guys. Jadinya singkong dan keju itu bersatu ya, guys, bukan cuma lagu. Oke, jadi deh. Nah, cantik kan? Silahkan mencoba yang suka resepnya.